masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik sebab tidak dinafikan, kemeluk rumah tangga Syuk Saha dan Rosa Sarah belum menemui kata sepakat ataupun hala tuju yang sama. Cuma baru-baru ini, kisah mereka kembali menjadi sorotan ramai susulan masing-masing diundang ke program hiburan bagi meluahkan isi hati yang sekian lama terpendam. Tak kala sebelah pihak mahu menjenihkan keadaan, tetapi sebelah pihak lagi pula asyik sering pujuk hati dek kerana dikhianati berulang kali. Meskipun faham apakah impak terhadap kehidupan anak-anak di masa mendatang, namun Rosa Sarah secara live akui tidak boleh jadi hipokrit terhadap perasaan sendiri juga. Sehinggakan ke satu tahap, ibu kepada dua cahaya mata ini merasakan dirinya gagal menggalas tanggungjawab dan apabila peranan sebagai isteri tidak mampu membahagiakan pasangannya. Video pengakuan sensasi tersebut sekaligus pertabaran di media sosial memandangkan dia pun jarang muncul di kaca televisyen. Dalam pada itu, Syuk Saha pula memuat naik video memperlihatkan suasana kota raya di malam hari sambil disertakan runut bunyi lagu Dadali berjudul Di Saat Sendiri. Tindakan pelawak itu tidak dinafikan seakan-akan cuba memberitahu bahawa dia sedar dengan situasi malam tadi yang mana isterinya diundang ke program meletup. Pelbagai reaksi dititipkan oleh rata-rata netizen terhadap hantaran tersebut, khususnya terlalu kebetulan pula di saat tangisan isterinya diperhatikan oleh seluruh rakyat Malaysia semalam. Meskipun dinasihati agar berubah dan memanfaatkan peluang yang masih ada untuk berbaik, namun ada juga di antara mereka berharap agar dia boleh hentikan semua kesengsaraan yang ditanggung Rosa Sarah selama ini. Menjengah ke ruangan komen pula, rata-rata netizen merasakan apa yang isterinya katakan itu adalah sedikit kesannya berbanding apa yang Syuk lakukan sepanjang perkahwinan mereka. Namun begitu, ada juga netizen yang memberikan kata-kata semangat supaya Syuk muhasabah diri dan berubah menjadi lebih baik di masa hadapan. Terima kasih korang sudi tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.